Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy di channel Rudy Explay. Oke coy, jadi di video kali ini saya akan mencoba mod Busit ya. Ini adalah mod Fuso Fighter ya. Ini Fuso apa ya tadi itu? Kemarin itu lupa ya saya. Untuk namanya ada di apa ya? Di folder downloadnya ya coy. Saya juga kurang tahu ini Fuso apa ini. Intinya Fuso Factor ya ini. Ini di depan ada tulisannya ya. Fuso FN ya. FN 6 berapa ini? 62L atau berapa ya ini? Pokoknya intinya itulah. Intinya itu Fuso lah begitu. Oke, jadi untuk modnya ini dari channelnya siapa juga lupa ya saya. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi ya, nanti bisa kalian cek sendiri. Untuk modnya ini sangat detail ya. Velgnya Alcoa seperti ini, mengkilap, wah mantap sekali. Nah seperti ini ya. Ini membawa sebuah kayu ya, kayu besar seperti ini, gelundungan seperti ini. Nah seperti ini. Oke, di sini kita coba masuk ke dalam modnya ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam modnya. Di sini sudah ada 3 animasi ya. Di sini kita coba cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya seperti ini ya. Berwarna hitam. Agak tua ya ini. Nah, seperti ini. Agak putih-putih seperti ini. Nah, jadi untuk bagian interiornya seperti itu. Untuk bagian eksteriornya seperti ini, membawa sebuah kayu. Kayu gelundungan ya. Jadi muat kayu seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk animasinya ya. Di sini ada 3 animasi. Oke, di sini kita coba animasi yang pertama. Ini bagian kepalanya ya. Kepala truknya seperti ini. Untuk animasi yang kedua, ini bagian kaca ya, kaca bagian pintu ya. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Untuk animasi yang ketiga, yang terakhir, ini bagian muatannya ya, jadi hilang seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Di sini kita coba lampunya ya. Untuk lampunya ini menyala juga. Untuk lampu jarak jauh. Untuk rating kita coba nyalakan di sini. Warna putih ya. Yang kanan ini nyala juga lampu hazard. Kita coba lihat yang belakang ya. Oke, nyala juga ya ini. Nah, nyala ya. Untuk wipernya kita coba nyalakan. Ini yang paling lambat ya, yang paling cepat seperti ini. Kita coba lihat dari dalam. Nah, seperti itu ya. Untuk speedonya kita coba lihat ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini langsung saja kita coba buat jalan ya. Oke, kita coba buat jalan. Peleknya mantap sekali ya. Mengkilap ya. Oke, di sini kita berada di Surabaya ya. Langsung saja kita coba keluar dari terminal. Untuk tarikannya ini ya lumayan berat juga ya. Oke, langsung saja kita keluar. Kita belok ke kiri coy. Oke, ini ada orang ngaji ya coy. Ya salah kalau puasa ya. Oke, tarikannya lumayan berat juga ya ini.
tapi ya tidak terlalu berat. Oke, kita coba buat jalan. Kita coba dari dalam ya. Oke, untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, kalau mod yang seperti ini itu cocoknya kalau buat apa ya, buat dibawa ke jalan ekstrim coy. Jadi rasanya itu gimana gitu pokoknya. Kalau cuma di jalan seperti ini ya rasanya itu nggak mantep ya, kurang menantang ya coy. Jadi kalau dibawa di jalan yang ekstrim itu rasanya itu, kesannya itu mantep ya, rasanya itu jadi menantang coy kalau bawa ginian. Nah seperti ini ya, jadi membawa kayu. Oke, ini masih lampu merah ya, kita tunggu dulu, kita klakson. Oke, lampu hijau, kita gaskan lagi. Untuk tarikannya ini ya berat coy, ini coy. Ini kalau buat anjak di si Tinjau Lawik ini kayaknya nggak kuat ini. Tapi ya nggak tahu juga. Kadang meskipun berat tapi kuat ya. Kadang kenceng tapi nggak kuat gitu. Jadi kita nggak tahu ya. Meskipun kayak terasa berat itu kadang ya masih kuat ya. Oke lah. Harusnya kita coba di jalan yang ekstrim gitu ya, biar mantep ya. Oke lah, ini kenapa ini kok macet ini? Kayaknya ini efek mudik ya. Tapi ya ini memang di lampu merah ya macet ya. Oke, kita belok ke kanan coy. Aduh, ini HP saya kok panas coy. Oke lah, kita berhenti saja coy, ini HP saya panas coy. Gak tahu, HP saya itu kalau buat main game itu panas banget coy. Kita keluar. Oke lah, saya kira untuk videonya cukup sampai di sini saja ya. Ini karena HP saya panas banget ini, bisa-bisa menjeblok nanti. Oke, bagi kalian yang mau mencobanya silahkan ya. Oke, dan sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.